home level smart home alarm kami kuat, canggih. Mengapa saya cakap? Tengok, saya boleh control auto gate, saya boleh ada CCTV, saya boleh ada alarm, saya boleh control switch. Apa-apa yang nak buat, you pun boleh. Sekarang saya tengok auto gate. Okay, sekarang tutup betul tak auto gate? Kalau saya buka ini auto gate, you tengok. Okay, nampak tak? Saya buka auto gate ini, saya boleh link ini. Api akan buka. Okay, tengok. Betul? Api buka. Bermakna kalau sesiapa balik dari rumah, pagar buka saja, living hall dan api akan menyala. Okey, tengok sama. Lagipun saya boleh set ini. Set notification. Kalau dalam 5 minit, saya tak ada tutup itu pagar, dia akan hantar notification kepada kami. Kami akan tutupkan pagar itu. Okey, di sini sekarang saya tutup pintu. Ha. Tengok, buka, saya tutup. Okey, saya tutup ini pintu. Okey, nampak? Kalau saya tutup di pintu, habis tutup saja, dia akan tutup itu api. Ini semua boleh buat programming. Okey, sampai itu pagar habis, nampak? Tutup api. Okey, inilah berlainan kami dengan smart home alarm, boleh buat berbagai jenis yang kamu nak melalui telefon bimbing kamu. Okey, terima kasih.